Pemirsa, ratusan kendaraan terjebak macet di jalur utama nasional tepatnya di Tomo Sumedang Jumat pagi. Guna mengantisipasi kemacetan parah akibat jalan amblas, arus lalu lintas kedua arah pun dialihkan sementara. Antrian kendaraan dari arah Bandung, Cirebon maupun sebaliknya mengular hingga 5 km lebih akibat jalan amblas dengan kedalaman 1,5 meter. Sejumlah pengendara terpaksa memutar balik untuk mencari jalan alternatif. Petugas kepolisian dari Polres Sumedang pun mengalihkan arus kendaraan dari dua arah guna menghindari penumpukan kendaraan yang lebih parah. Empat, berapa jam tadi? Berapa jam? Mau kemana nih, Mas? Mau ke Kuningan. Namanya siapa, Mas? Pak Kusnadi. Mas, Mas. Ayo. Mas, mau kemana nih, Mas? Mana? Bekasi. Ini jalurnya kenapa katanya? Amblas. Nah, jadi dialihkan kemana ini? Ke Buah Dua. Buah Dua. Ya. Namanya siapa, Mas? Krisna. Sementara itu, petugas kepolisian Polsek Tomo dibantu warga masih menunggu alat berat yang hingga kini belum datang ke lokasi jalan amblas. Betul, untuk jalur Bandung Cirebon ini dari mulai 03 pagi tadi mulai amblas di kedalaman 80 cm dengan panjang 50 meter. Jadi kami arahkan untuk yang arah Cirebon itu kita putarkan di Cijelak atau di Kadipaten, itu kembali lagi ke Cirebon. Untuk arah Bandung kita putarkan di arah Pasek. Amblasnya jalan nasional Bandung Cirebon tersebut bukan pertama kali terjadi. Padahal jalur utama nasional penghubung Jawa Barat Jawa Tengah melalui Cadas Pangeran Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.